Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Pak Cik SMY. Okey, hari ni Pak Cik ada lagi satu resipi kuih lah. Kuih lapis pandan. Kuih lapis Pak Cik dah buat banyak lah. Yang ni Pak Cik nak buat versi lapis pandan. Ni bahan-bahan dia nanti Pak Cik tuliskan description, berapa gram, berapa cawan. Semua Pak Cik akan tulis kat sana. Ni tepung beras, tepung jagung, tepung gandum, gula, secubit garam, santan. Ni pakcik pakai 10 helai daun pandan ni. Nanti pakcik akan blend dengan 1 cawan air untuk hasilkan 1 cawan jus pandan. Pakcik akan guna blender. Itu je lah pewarna. Okey, ni 10 helai daun pandan tadi pakcik dah potong-potong nak blender. Pakcik gunakan cawan metrik ya. Semua sukatan cawan tu adalah cawan metrik. Pakcik guna cawan metrik. Okey, yang ni air satu cawan ni pakcik akan blender dengan daun pandan ni. Okey, pakcik menggunakan blender untuk buat kuih lapis pandan ni ya. Jadi dekat bawah tu kita letak cecair lah. Kalau tepung kita tak melekat. Jadi pakcik kena blender 2 kali sebab blender pakcik ni kecil. Jadi pakcik bahagi 2 agak-agak je, tak payah nak skimah sangat. Masuk je. Yang pasti pakcik memang kena buat 2 kali. Jadi kita masukkanlah semua tepung-tepung kita ni. Nanti bila dalam bekas nanti kita campur je sekali. Buat blender je kita buat 2 kali sebab blender kecil kan. Okay, pakcik dah siap blender semua sekali dah. Okay, dia berbuih-buih kan bila kita blender tu. Untuk dapatkan hasil yang macam smooth kita punya kuih tu, kita tapis lah ya. Untuk buang buih-buih dia tu. Okey, ni dah pakcik dah blender tapis tadi tu. Nampak tak dia tak ada dah buih tu. Cantik lah kan. Kita akan bahagi 2 agak-agak je. Sebab kita tak nak gunakan banyak bekas kan nanti. Kalau kita sukat tu 2 cawan ke 3 cawan ke, nanti tepung-tepung tu melekat-lekat, nanti rugi je. Jadi kita agak-agak je. Okey, dah siap. Alright, satu bahagian lagi tu pakcik akan tambah pewarna hijau untuk membezakan dengan yang pandan tu. Kita kacau lah deh. Jadi adalah border nanti kan kuih lapis kita tu. Satu hijau terang, satu hijau yang light-light hijau. Okey, pengukus pakcik pun dah mendidih ni. Pakcik letak loyang pakcik lah. Alright, pakcik dah sapu minyak lah. Semua sapu minyak dia. Okey, pakcik nak mulalah. Pakcik menggunakan senduk ni ya. Senduk yang sama kita pakai. 1 2. Kalau kita guna senduk ni, kita guna senduk ni je semua. Kalau guna cawan tu, cawan tu je semua. Jadi dia punya layer tu sekata. Kita kukus every layer ni semua sekali. Pakcik nak buat 8. Setiap layer tu 5 minit kukus. Lepas tu tambah layer kedua. Yang last tu nanti baru kita kukus 15 minit. Okey, dah cukup 5 minit. Pakcik nak masuk layer seterusnya lah. Dekat tudung tu gajin lah kita buang air ya. Sebab kalau dia ada air nanti dia akan jatuh atas kita punya kuih lopis ni. Kuih lopis pula. Kuih lapis ni tak cantik. Kena gajin-gajin lah sebab kita guna apa tu, steam macam ni kan. Steam elektrik ni. Okey, pakcik buat keputusan tadi nak guna apa tu, nak buat 9 layer lah. Pakcik nak buat layer yang kelima, yang tengah-tengah dia tu. Pakcik nak campur sikit dengan pewarna kuning. Bagi dia nampak border sikit. Pakcik campurkan dua-dua yang light hijau dengan light hijau dengan apa tu, terang hijau tu. Pakcik campur dengan warna kuning. Nanti dia adalah border kat tengah tu, warna dia lain sikit. Okey, ni layer yang kelima.
Yang pakcik dah campur sikit warna kuning tu untuk buat tengah dia. Okey, ni dia layer yang terakhir. Nah, kuih lapis pandan pakcik yang dah siap. Okey, ni dia. Kuih lapis pakcik dah siap. Tengok corak dia. Yang tengah tu tadi yang pakcik campur warna kuning tu. Okey, sekarang ni pakcik nak potong lah. Pakcik akan potong 1, 2, 3, 4. Jangan lupa try resipi ni. InsyaAllah sedap. Tawakal je pakcik potong ni. Tanpa ada ruler. Harap dia cantik lah. Okey, tak apalah. Makan sendiri je pakcik. Okey. Alright, sekianlah dulu resepi dari pakcik kali ni. Kita berjumpa lagi di video-video pakcik yang seterusnya. Assalamualaikum.